Billy udah pengalaman gosok? Kalau saya sebenarnya sejujurnya saya nggak pernah gosok-menggosok. Bisa kan gosok? Gosok badan kan dari daki? Ya enggak lah, masa badan bahan pakaian lah. Ya bisa lah, bisa dulu ya. Sekali-sekali Billy lah. Bisa juga? Bisa. Oke, siap. Ada pakaian yang mau digosok? Ini ya? Nggak boleh. Oke, jadi Bapak, jadi mau nanya lagi nih, biar di rumah tahu. Jadi tugasnya laundry itu ya. Tugasnya laundry itu ya, bukan hanya mencuci tapi diterima bersih ngegosok juga. Iya, gosok terus langsung di packing. Gua bilang apa sama lo? Lo tuh kalau punya pikiran, pikir pakai otak ya. Dibilangin jangan pernah ngelawan sama orang tua, lo ngelawan. Kan akhirnya apa? Apa? Panas. Ah, panas Bile. Bagus. Oh, dikata-katain biar cepet panas. Iya, panas. Lumayan kan agak sedikit lucu sih. Saya tinggal dulu ya. Wah, sejujurnya War ya. Gua dari kecil War, dari umur 3 tahun War ya, dari segini ya. Lo 3 tahun sih tuh jeng. Dari segitu War, gue udah diajarin sama orang tua gue supaya Bill, jadi manusia itu harus mandiri. Hidup di dunia ini jangan tergantung pada orang lain. Gue nggak ngandelin orang, gue gosok-gosok, makan-makan sendiri, nyuci baju sendiri, Bang Billy. Gosok-gosok sendiri, tidur pun sendiri. Nyanyi mulu dia punya gue, susah bantuin dong. Gini caranya. Gimana sih? Nah, jadi gini, ya. Hati-hati Billy, jangan bercanda. Dilebarin dulu. Jangan bercanda, Billy. Tuh. Gampang ya? Ah, itu caranya bagus. Ya, jadi ngerti kan? Paham kan? Billy. Bawa apaan ya? Kok bau sangit? Bawa ketek lo, War. Lo gak mandi ya? Gak ada kabel kebakar ketek gue. Astagfirullahaladzim. Bolong ini. Ha! Aduh. Pakaian ini. Astagfirullahaladzim. Ini pakaian baju saya ini. Wah, cabut. Aduh. Yaudah, sekarang antar pakaian ini ya ke alamat yang sudah di WA. Jangan sampai kejadian seperti kayak ini. Iya Pak, maaf ya Pak. Tadi benar-benar saya tuh nggak fokus Pak. Ini semua gara-gara Anwar. Gua lagi. Saya benar-benar nggak tahu Pak. Saya tuh benar-benar. Saya maafkan sekarang. Yang dia. Ya. Saya nangis bukan gara-gara Anwar itu. Kenapa? Hah. Tinggal jagain sendiri. Udah berat banget ini Boy. Ini tiap hari bawa begini nganterin. Iya. Allah. Salah. Malik. Salah. Ini salah nih. Ya udah saya masuk dulu ya. Ya Pak, terserah Pak mau masuk ke dalam juga terserah apa lah. Tugas saya lagi banyak di dalam. Iya, hati-hati Pak. Billy, ini bukan pembalap. Awas ya, Billy, aku takut ah. Billy jangan macam-macam Billy. Billy, jangan macam-macam, awas. Sekarang kita mau nganterin drive thru. Segala laundry pakai nganterin kan bisa diantar sendiri. Ayo tanya. Dek, boleh nanya enggak, Dek? Rumahnya Ibu Siti. Aku sama Om Anwar mau tanya rumahnya Ibu Siti di mana? Tahu enggak rumahnya Ibu Siti? Yang suka laundry baju. Iya. Kamu ini orang bule ya? Kamu orang bule. Kok kamu kayak bule? Iya. Apa namanya ini? Kamu mau ngaji? Cika. Mau ngaji? Iya. Aku mau cari rumahnya Ibu Siti. Kita mau kirim laundry, Mak. Tahu rumahnya Ibu Siti nggak? Enggak. Enggak kenal. Mak siapa namanya? Ibu Rodia. Wah, benar Ibu Rodia. War. Oh, ini dia. Punya laundry-an nggak? Enggak. Benar, Mak. Lah katanya ada laundry kemarin sekilo. Enggak. Oh ya udah, makasih Mak ya. Yaudah ya, salur. Mana ya? Salur. Aduh berat banget lagi Bang. Bu mau nanya. Billy. Lu bener-bener ya gue ditinggalin Billy. Gue tonjok lu ya. Ayo. Ayo Bang, cepet. Coba Anwar, ini coba lihat tuh. Sesuai alamat enggak? Tuh nomornya. Ah, benar ada. Yuk. Oh, Pak. Tahan dulu, sabar enggak, Pak? Maling. Nanti digebukin maling mau lu. Lah, katanya rumahnya. Iya, rumahnya kan bisa lewat situ. Assalamualaikum, Bu Ibu. Misi ya, Bu.
Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam. Kita dari laundry, Bu. Dari laundry? Ada apa ya? Iya, kita pengen kasih laundryan Ibu ke sini. Iya. Pesan laundry kan? Iya. Sebentar, sebentar. Sepertinya belum ada yang titip pesan. Saya tuh pesan yang mau antar laundry hari ini. Enggak, Ibu nge-laundry. Saya antar ini, Bu. Iya, mau antar laundry. Iya, antar laundry. Tapi, tadi Bu Guru nggak ada yang pesan ke saya. Bapaknya kali, kan? Bapaknya. Iya, Bapak. Ini kan sekolah ya. Hah? Sekolahan? Anak muridnya, anak murid. Anak muridnya ngelondri. Masa iya anak murid ngelondri? Orang tuanya maksudnya? Iya, iya kali, anak muridnya. Orang tuanya ini. Lalu, terus ibu punya siapa? Kalau bukan punya ibu, punya anak murid atau punya guru? Iya, orang alamatnya di sini. Tadi pas di sini. Ya udah, Ibu terima aja ya. Saya terima. Nanti punya bu guru atau punya orang iya, tua. Iya. Tapi kalau punya suami nggak mungkin. Karena ini kan sekolahan. Tapi Mas Laundry ini... Coba deh ke sebelah. Ke sebelah? Siapa? Iya, di sebelah itu suka laundry. Oh, laundry, oh gitu. Mungkin ini masih bisa banyak. Jadi pelanggan baru. Wow, masih banyak, lumayan, masih banyak. Ibunya dia kasih sono. Iya, iya, ya, lumayan. Iya, Ibu, makasih ya, Ibu. Sama-sama. Kita ke samping dulu ya. Iya, makasih. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Berat banget, ampun ini nyangkut lagi, Billy. Aduh, Assalamualaikum, Bu, Pak. Mau laundry kagak? Lumayan, War. Customer baru. Berarti ini kita kunci nih. Coba bang. Ngapain buka-bukain gua? Kan lo sini bisa. Yo. Di tembok ini. Nah. Ini dia. Ini yang gua tunggu-tunggu nih. Assalamualaikum ya Allah. Gak lihat lagi. Bu. Mau nyuci pakaian gak? Ya sebentar, sebentar. Iya. Waalaikumsalam. Hah? Wow. Bang. Lihat, kayaknya dengarkan bang. Bang. Iya, tadi di situ kan sekolah. Di sini kan rumah. Memang saya mau pick up cucian. Kenapa nggak sekalian aja, Bu? Ya beda, itu kan sekolah. Sekolah jadi guru. Ah, betul. Di sini ibu rumah tangga. Betul. Oh gitu. Iya. Sama aja, padahal mainnya sebenarnya yang ada itu ibunya apa kita, ya? Iya. Oke, okay. Ini Bu. Nah, ini cuciannya. Oke, okay, Bu. Timbangannya belum bawa ya? Nanti gampang saya timbang ya, di kantor ya. Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Bu, makasih ya Bu. Sama-sama, hati-hati ya. Capek juga ya, Ronri ya. Ribet-ribet hidup ibunya. Mau kemana? Udah. Dikunci dulu, apa sabar. Tuh, ayo. Billy. Wah, cepetan. Billy. Aduh, cepetan. Berat banget, Billy. Aduh, Billy berat. Billy ini berat banget, gue ngejonggel. Billy. Lu kenapa sih? Aduh, Billy. Aduh, berat banget sih. Gue ketiban tas. Aduh. Lama banget lu jatuh-jatuhan mulu lu jadi lu orang. Yang lama lagi ngapain gue pake dijorokin kayak gitu. Apa, marah-marah lagi? Lu marah-marah mulu. Gue tungguin lu. Kalau gue tinggalin lu marah-marah lagi. Lu mau sendiri gue tanya. Lu yang berisik. Ini alamat rumahnya nih, War. Mana? Sesuai alamat. Jalan kaki aja ngapain naik motor. Naik motor aja. Ya Allah cuma nyebrang doang. Jauh itu 2 meter. Astaga ini 5 langkah kayak nyanyian dangdut. Pacarku 5 langkah. Lebih dekat dari rumah. Lagu orang lu ganti-ganti lo ya. Naik motor aja. Billy, gue naik motor aja udah gak mau. Gue bawa sendiri ya. Udah naik kan, Bang? Ini Bang nih, tempatnya nyampe nih. Udah, langsung aja dah. Bu, Assalamualaikum. Pak. Orang kaya nih, War. Assalamualaikum, Bu. Salam. Kita mau nganter laundry, Bu. Sini, Bu, boleh. Ini rumah Ibu. Cakep bener rumahnya. Iya, baru ya, Bu ya. Sukses selalu ya, Bu. Sehat ya, Bu. Punya makan gak? Ya Allah, numpang makan. Gak boleh. Ada apa ini? Mau nganter laundry, Bu. Hah? Laundry? Nih, iya. Nih, Bu Marsito. Ibu Marsito benar namanya? Alamatnya benar. Salah kali, Bu. Udah, Ibu. Udah. Jangan bilang salah. Ini punya Ibu. Mungkin Ibu lupa, ya. Salah Ibu lupa. Kalian. Ibu belum minum obat, ya. Ibu lagi sakit gak? Yaudah, udah terima. Ayo. Bu, makasih banyak ya. Ayo, masuk. Ibu, masuk aja. Masuk. Bu, makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ayo, kita ke rumah orang lain. Alhamdulillah. Kita bisa menyelesaikan antrean laundry. Ya. Salah. Salah. Setangnya mana, War? Setangnya di belakang. Semuanya udah bener alamatnya. Orangnya juga menerima, seneng. Insya Allah kerjaan kita berkah. Semuanya tuh pasti bakalan... Billy! Billy! Bill!
Masa gue sendirian, Bile? Anwar hilang. Guys, guys, Anwar mana? Anwar tadi ada di belakang. Gue di sini. Kita... Bile! Tunggut, gue bilang. Ah, ini alamatnya nih, War. Mana coba lihat? Ini. Oh iya bener, stop. Kasih laundryannya. Assalamualaikum. Iya. Ya Allah. Beribu-ribu bintang di langit. Cuma satu yang paling bersinar. Iya. Eh, kebetulan kita lagi mau ngasih tangan. Enggak ini pintu tolong. Tolong tutup dulu, tutup pintu. Apa? Itu pintu sana. Oh, Anwar, Anwar dicari. Siapa? Tolong! Mau ngapain? Mau beliin Pak RT ya? Tolong, Pak RT! Diam! Pak RT mau ngapain? Kasih seneng teman lu di sedikit, Tuhar. Mau ngapain di luar aja? Pengen ngobrol, penting. Ngobrol di luar, gak boleh. Lu ngapain di dalam-dalam sisi, Neng? Iya. Kamu katanya ngelondri tempat aku ya? Kasih-kasih laundry-annya. Laundry? Lah, ini laundry punya saya gak mungkin laundry ke tempat lain. Ini laundry punya mbak gak mungkin laundry ke tempat lain. Iya. Ya mungkin orang tua iya, kamu, mama adik ini, kamu, adiknya, kakak kamu, saudara ini. Kamu, tetangga kamu. Siapapun saudara. Bisa laundry ya? Bukan. Udah gak apa-apa, terima aja. Ibarat kata ini tanda mata deh buat kamu ya. Udah, buat kamu aja pegang ya. Iya. Oke, kita mau cari lagi ya. Makasih ya, sayang ya. Iya. Ya, makasih ya. Iya. Aduh, bener. Akhirnya selesai juga ya, War ya. Tapi emang bener ya, ini pemirsa yang ada di rumah. Anwar sama Bang Billy, ini bener-bener dari hati Anwar paling dalam ya. Kita kerja, termasuk yang kita kerjain hari ini, laundry, ya itu bener-bener berat. Kirain cuma sekedar cuci baju. Tapi ternyata, itu berkilo-kilo, berat, dengan mesin yang gede juga. Kan lihat juga pemirsa. Tapi memang kerjaan laundry itu capek juga ya, War ya? Capek banget, sumpah. Capek ya? Bener-bener. Terus bener-bener, aduh, melelahkan. Capek. Semuanya pekerjaan tuh kayak Masya Allah, Tabarakallah gitu. Kita kudu nyuci, kudu nganter-nganter. Belum lagi diomelin sama orang. Bang, sotonya udah. Sotonya dua ya. Bang, pesan soto pakai ceker kaki dinosaurus ya. Ada dong. Apa? Kaki kodomo. Gue mau istirahat, War. Jangan ganggu gue, War. Billy, udah sore, Bill. Udah malam, Wah. Ah, kok malam? Ini kacamatanya. Udah sore. Bapak, kenapa nggak bilang kita sore? Gua dulu. Bapak kenapa nggak bilangin kita udah sore, Bapak? Bapak, kita belum makan sama dia, Pak. Udah, War. Gimana ini? Yaudah, cepet, War. Kita cepet, War. Taruh. Yaudah, War cepet, War. Kita ditungguin orang-orang, cepet, War. War, cepet, War. Ntar Pak Uji marah-marah, War. Udah kesorean. Pak Uji nungguin kita, ayo. Nah, ngomong dulu, kesel gua. Cepet. Bu, duluan ya. Duluan ya, Bu, ya. Duluan, Bu, ya. Makasih ya. Kita mau ketemu Pak Uji. Balik. Aduh, Pak. Ini bagaimana berdua? Pakaian diantar lama banget, gak kebalik-balik. Apa? Customer dan telepon bolak-balik. Ini balik lagi pakaiannya. Ini udah jam berapa ini belum baru balik? Sore, Pak. Udah sore, Pak. Iya. Ini tahu gak nih? Pakaian. Tahu, Pak. Itu pakaian. Balik lagi kemari diantar. Lo kok bisa balik? Ya, bukan salah ya? Antar. Bukannya ke customernya, ke customer lain. Hah? Serius? Sekarang ini aja. Saya mutasikan kerjanya. Sekarang ya, udah. Sekarang gak ada lagi. Pokoknya mutasi besok. Sekarang enak kerja di dalam. Besok kita kerja di outdoor. Hah?